gimana ya? Ngeri sih sebenarnya. Tapi apa boleh buat, karena ini adalah sesuatu yang penting buat saya sebagai warga negara Indonesia untuk membuktikan kecintaan saya sebagai warga negara Indonesia dengan menciptakan hal seperti ini, hiburan kepada masyarakat kecil. Demikian bos. Terus targetnya ke depan seperti apa Bang Ali? Apakah membuat aksi lebih gila lagi atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang, karena beberapa tahun juga kan kemarin selalu ada pagelaran aksi gila pasca 17 Agustus. Nah, demikian pula hari ini. Mudah-mudahan tahun depan lah. Saya masih sehat, insya Allah saya akan memberikan sesuatu yang indah lagi. Coba Bang Ali gambarkan sedikit apa yang dirasakan selama dikubur itu. Ya. Ada ketakutan atau ada hal-hal yang ini? Yang jelas apa ya saya rasakan? Ada rasa takut, serem di dalam.